sekarang, Mbak? Senang bisa bersama. Alhamdulillah, Ibu sehat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Yang kami hormati Chief Product and Data Kumparan, Bapak Thomas Dion. Yang kami hormati pemimpin redaksi Kumparan, Bapak Arifin Ashdar. Yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para ketua program studi dan perwakilan peserta Kumparan Akademi serta hadirin undangan yang berbahagia. Provinsi DKI Jakarta dalam acara pertemuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan peserta Kumparan Akademi. Hadirin yang berbahagia, mengawal acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan pemimpin redaksi Kumparan. Kepada yang kami hormati, Bapak Arifin Ashdar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan yang saya hormati, dan juga teman-teman dari Kumparan Akademi, dan juga para dosen, ya, dosen dari 11 universitas yang hadir. Terima kasih, ini Pak Anies. Saya sebetulnya memperkirakan pertemuannya agak informal gitu, ya, ternyata informal sekali, tapi nggak apa-apa. Tapi terima kasih sebenarnya telah kami diterima dengan baik. Bahkan tadi sudah kami juga sudah makan siomay dan soto mie soto, ya kan, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, di tengah-tengah kesibukan beliau, alhamdulillah Pak Anies masih bisa terima kita. Nah, jadi mungkin saya singkat sih, nanti Thomas yang akan jelaskan dengan lebih detail, ya, bagaimana Kumparan kaitannya dengan teknologi dan juga perkembangan Kumparan. Nah, tapi mungkin sebelum saya sampaikan selanjutnya, mungkin saya ingin kenalkan dulu Cid, ya. Ini mungkin saya ingin kenalkan dulu dari tim Kumparan. Ini ada Thomas Bio, Cid. Ini produk Cid yang datang di salah seorang direksi Kumparan. Saya impor, Cid. Ya, sebetulnya di Malaysia, ya, mereka Malaysia. Terus kemudian kuliah di Singapura, tapi sudah punya pengalaman di berbagai banyak perusahaan. Ya, ya, saya butuh dia. Kira-kira sudah satu tahun yang lalu, ya. Satu tahun lalu. Tapi Thomas ini sudah menikah dengan orang Indonesia. Dan kemarin bilang sama saya, Mas Asdar, tolong bantuin saya ke Pak Menteri Hukum dan HAM, karena saya mau jadi begini. Kemudian ada VP Teknologi, Ferdian. Kemudian saya ingin kenalkan, ada beberapa tim sebetulnya yang saya sambung dari Kumparan. Saya ingin perkenalkan juga dari dosen, ya, dari pihak Universitas Minggu, Pak Awang Hendrianto. Ada? Ya, ini dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jogja. Kemudian ada Pak Eko Pramunanto. Ya, ini dari ITS Surabaya. Kemudian ada Pak Wikan Danar Sunindyo. Ada? Ada? Atau dari ITB siapa yang mewakili? Tidak ada, belum hadir, ya? Chris, belum hadir. Oke, terus ada Pak Bambang Sumantri. Ada? Ya, Bambang Sumantri ini dari apa nih? Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian ada Pak Toku Nofriansyah. Ini dari Institut Teknologi Del. Kemudian ada Buniken Dwi Wahyu Cahyani dari Telkom University. Ada? Belum hadir. Kemudian ada Bu Siti Aminah dari Universitas Indonesia. Kemudian ada Agus Wahyu Widodo dari Universitas Brawijaya. Kemudian ada Pak Agung Budi Prasetyo, Universitas Diponegoro. Ada Pak Agung. Ya. Kemudian yang terakhir Pak Dr. Asep Solahuddin. Ini dari Universitas Pajajaran. Ada? Belum hadir dia. Kena macet. Cikampek. Kemudian dari para peserta Kumparan Akademi, sekarang saya kenalin, ya. Berdiri, ya. Farhan Ramadan Syahoyer, ini dari ITB. Nah, ini dari Pajajaran, ya. Kemudian ada Ganesha Danu, Telkom University. Terus ada Samuel Mulatua. Nah, ini dari UI, ya. Kemudian ada Fajri Fernanda,
dari Ilus Brawijaya. Kevin Feroz dari Dell Institute. Terus ada Lutfi Nur Aida dari ITS. Terus ada Rizky Midi Wardana dari UPN Yogyakarta. Terus ada Fajar Ahmad Yusuf dari Telkom University. Yohanes Bandung Bondowoso. Nah, ini dari Dinus sebetulnya, tapi drop out gitu ya. Ya. Kemudian Fadli Hidayatullah dari Telkom University. Kemudian Iga Ramadan dari Universitas Brawijaya. Kemudian ada Fatkur Hidayat, Politeknik Negeri Elektronika Surabaya. Ada 15 sih serta kemarin. Jadi gini, Pak Anies. Jadi pada saat kemarin ini didirikan, memang dari awal kami sebagai pendiri itu masyarakat jadi dua hal terkait dengan program. Satu adalah excellent in journalism, dan yang kedua adalah excellent in teknologi. Jadi memang dari awal kami bangun kemarin ini adalah memang teknologinya sangat kuat. Gitu. Makanya kami menurut Thomas dan juga teman-teman dari tim IT yang keren-keren. Nah, selama ini memang yang namanya media cek itu belum ada yang mengarahkan. Padahal sebetulnya media sangat penting. Gitu. Ya e-commerce penting, gitu-gitu ya, fintech penting, tapi media ini nggak ada yang mikirin. Jadi Kumparan mencoba memikirkan ya bagaimana supaya secara teknologi Kumparan itu bisa bagus, kemudian konten-kontennya atau produk-produknya bisa dinikmati oleh masyarakat. Bisa bayangkan sih, sekarang ini konten di Kumparan itu ada sekitar 1.500 setiap hari. Setiap hari. Gak mungkin satu pembaca itu membaca 1.500 video. Bahkan itu ke depan, kita bisa menghasilkan kira-kira 10.000 konten setiap hari pun bisa. Bisa bayangkan kalau dengan tanpa teknologi, bagaimana orang akan bisa membaca Kumparan dengan baik. Dan juga melakukan engagement. Ini makanya arah kita ke sana. Nah, dan kami mohon nanti Thomas yang akan jelaskan bagaimana Kumparan lebih detailnya terkait dengan teknologi dan juga bagaimana kita menggelar Kumparan ke depan. Ya, yang pasti kami ingin Pak Anies memberikan semangat kepada teman-teman. Ini kami menggelar Kumparan Akademi ini kira-kira dari bulan April ya. Nah, dari bulan April itu kira-kira hanya 2 bulan beberapa. Itu yang ngelamar itu kira-kira 2.500. Dan dari 2.500 kita tes ya. Kita cek, kita tes. Itu yang masuk kriteria yang diinginkan oleh Thomas itu hanya 15. Jadi selamat buat teman-teman yang 15 yang bisa kita. Dan kami mohon nanti Chief kalau memang nanti pemerintah provinsi DKI Jakarta ingin membangun sesuatu kaitannya dengan teknologi ya. Nah, nanti bisa kita kerjasama dengan Kumparan, ya, baik penyelapa acaranya atau mungkin proyeknya itu bisa nanti kita diskusikan. Ya, mudah-mudahan kerjasama nanti Pemprov DKI dan juga Kumparan dan juga mungkin kaitannya juga dengan universitas. Ya, salah satunya kami menggelar Kumparan ini selanjutnya juga begini sih. Bagaimana kita menegakkan kepentingan industri itu dengan universitas? Karena selama ini juga mungkin bisa jadi ada orang yang kurang cocok. Nah, jadi kita melakukan pendekatan itu. Mudah-mudahan nanti kita terus lanjut ya, Mas ya, acara kayak ini karena teman-teman juga akan mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan kreasi-kreasi ya yang sangat berharga juga buat Kumparan dan juga pasti berharga untuk masyarakat. Saya kira itu Chief. Terima kasih sekali lagi kami diterima oleh Chief ya, Chief Anies. Mohon maaf saya kalau manggil Pak Anies ini Chief Anies. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti Cik bisa menjelaskan, mungkin memberikan semangat dan juga penjelasan bagaimana Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Chief Produk Pindala Kumparan. Kepada kami hormati Bapak Thomas Dio, kami persilakan. Bahasa Indonesia belum lancar lancar. Very good morning to Pak Anies for your time. For your presence to grace this event today. A very good morning to all the representatives of the universities as well for spending the time and taking the effort to come here and grace your presence on this event. And also, a very good morning to all the participants for Kumparan Academy.
First and foremost, I'd like to kind of describe what Combined Academy really is. This is the first program that we're running, and we're not just, it's the first version of its own, where we're going to train fresh graduates and undergraduates in skills that will immediately bring them to a level where they can function at an excellent level as a professional. We're starting this as a first program, which is the Tech Academy. As what Pakistan has mentioned, out of 2,500 applicants who applied to us, only 15 has passed the test for it. So we are looking for very specific kind of people. We're looking for people with not the knowledge to do the work, but the specific way of thinking so that they can learn better. And those are the kind of people that we selected. So for Quran Academy, the next few versions, obviously we're going to do things that are outside of tech. Marketing, but we're beginning with this event. As what Pak Azda has mentioned, Kumparan, when it started, we were focusing primarily on two very important things for the media industry and for the future of the media industry. One is excellence in journalism. No media in Indonesia can function without a proper quality control on journalism, a proper standard of journalism. So for us, we kept holding that as a core part of the company, and we do not move away from that. Now, for the second part of the company that we kind of hold very clearly on is the excellence in technology. As we can see, media industry, as it grows and grows, in order for us to shift the media industry into something that is evolving into something that is better, it requires a very strong foundation. If not, what will happen is media ends up focusing on things that are not important. For example, HVUs and stuff like that. So, in light of how much we want to focus on technology to integrate into all the different industries that are relevant, a strong foundation is necessary. And therefore, we spend a lot of time building things that might not seem very important in the beginning. For example, collection of data of all our users. We have a very strong application of machine learning and AI within the company itself, a very strong practice. And we build things in a very modular manner that allows us to connect to other industries. For example, we are connected to Gojek, one of the unicorns of this country, one of the pride and unicorns of this country. We connect with them in a way that allows us to collaborate very freely. And we are currently also working with other unicorns within this country as well, that allow us to connect on a more technical level, right? So a strong foundation in technology allow collaboration amongst major high influencing companies within the country. And the way we kind of envision it is that we will work together to make the country better. And in a lot of ways, that's essentially the function of media, right? Which is we empower the country, we make the country better together. Once again, I'd like to thank everyone, Anis, representative of the universities and attendees here for spending the time and to raise this event. Thanks for allocating the time. Thank you. Thank you. Sarifin, Bung Thomas, Bapak-bapak, para dosen, Ibu dosen, dan teman-teman peserta Akademi Kumparan Akademi. Selamat datang di Balai Kota, yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih salut pada Kumparan yang sudah ikut menyiapkan generasi baru kita untuk bisa menjadi pemenang di gelanggang global. Terima kasih buat Kumparan. Lalu yang ketiga, saya mendengar ini beberapa bulan lalu dengan Pak Arifin ini, we are no stranger. Oke, kalau ngomong saya panggil si Pak Arifin, si Pak Anies, Mas Anies sudah benar sahabat sudah agak panjang sekali. Dan saya ingin sampaikan salut bahwa Mas Arifin waktu itu keluar dari zona nyamannya. Mimpin detik.com itu kan udah mapan betul memilih memulai sesuatu yang baru
dengan konsep yang beda sama sekali. Dan saya mendengar itu ketika beliau masih di Detik, saya waktu itu cerita rencananya dan masya Allah, alhamdulillah sudah jalan 3 tahun ini, 3 tahun dan alhamdulillah sekarang menjadi salah satu rujukan bagi kita semua. Nah, siang ini atau pagi ini ketemu dengan 15 putra putri terbaik yang terseleksi, betul ya? Betul yang terbaik kan ya? Agak kurang yakin gitu. Ini yang terbaik bukan? Terbaik. Terbaik. Ya dong. Ini Del ya, Del Bintoman ya. UI dan Jaya itu semua. Jadi bagi dosen semuanya. Dan tadi memperhatikan tidak sambutannya Thomas? Perhatikan. Bisa nggak nyambut seperti itu? Bisa nggak ya? Beliau itu orang IT loh. Betul ya? Ngomongnya pakai bahasa apa tadi? Bisa nggak Anda ngomong seperti itu ya? Bisa. Teman-teman sekalian, ini poin nomor satu nih. Anda akan beroperasi sebagai warga. Anda kalau berbicara warga Malang, warga Depok, warga Indonesia, dan warga global. Seleksi ini sedang proses mengangkat Anda dari berpikir warga Indonesia menjadi warga global. Anda tidak boleh lagi hanya berpikir warga Indonesia. Anda harus bicara warga global. Kalau bukan warga global, bicaranya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Kalau di Malang ngobrol pakai bahasa apa? Bahasa Jawa lah. Ngomong Malang ya. Bahasa Jawa. Tapi begitu Anda sampai ke Jakarta, ngomongnya pakai bahasa apa? Indonesia. Karena lintas bahasa yang berbeda-beda bukan? Kalau Anda masuk level nasional internasional, pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Teman-teman sekalian, jangan sampai kita jadi jago kandang. Merasa hebat di dalam negeri, bawa sedikit ke global, langsung lo. Karena kita tidak menyiapkan sebagai pemain, dan pemain global itu bukan soal bahasa. Bukan soal bahasa, bahasa itu kan soal komunikasi. Perhatikan tidak yang disampaikan tadi oleh Bung Thomas. Jadi dia mengatakan apa? Menyeleksi berdasarkan kemampuan berpikirnya, bukan cara berpikir juga kan? Itulah mindset global itu. Jadi saya membayangkan kita tadi habis semua di sini bahwa ke depan yang harus disiapkan itu benar-benar kemampuan untuk berpikir dan belajar. Karena itu saya sering bilang, Mas, kalau kampus itu sekarang bukan menunggu buka, apalagi kalau istilahnya mencetak, kuno-kuno betul. Kalau kampus atau lembaga pendidikan masih menggunakan istilah mencetak, itu zaman Gutenberg itu masih percetakan-percetakan. Ada. Kalau kampus itu menumbuhkan, kampus itu ekosistem yang menumbuhkan. Yang ditumbuhkan apa? Bukan menjadi siap kerja, tapi fast learner. Anda harus bisa menjadi pembelajar. Kenapa? Karena yang nanti akan dihadapi adalah hal yang berubah terus menerus. Jadi mau diumumkan gak ada bedanya, Mas? Bedanya pada selembar ijazah saja. Tapi learner atau tidak. Nah, di dalam dataran global, menurut saya salah satu hal yang dibutuhkan sekali adalah kemampuan untuk bisa menjadi pembelajar terus-menerus, be a learner. Kalau Anda bisa menjadi learner, maka insya Allah dimanapun, apalagi kalau fast learner, Anda akan belajar cepat. Anda akan lalu bisa bukan saja beradaptasi, tapi Anda bisa mengendalikan, bisa menguasai. Jadi 15 dari 2500, berapa persen itu? 0,1 sudah sampai. Sudah sampai 0,1. You are so lucky. Kasihan 2400. 40 berapa dari sisanya? Yang tidak 2400, 85 yang lain yang tidak bisa ikut.
Karena itu teman-teman sekalian, ini tolong dimanfaatkan untuk teman-teman memperluas wawasan. Saya di sini tidak membicara IT, that's your department, fakultas Anda. Fakultas saya bukan di situ, jadi saya nggak ngomong itu. Tapi saya ingin teman-teman yang berada di sini ingat, Indonesia akan membutuhkan lebih banyak lagi pemain-pemain di level global. Jangan sampai kita hanya berpikir hebat di nasional. Ini baru hebat di nasional saja. Ketika dipilih pakai standarnya yang global, yang keseleksi cuma berat kalau kita mau ke depan hanya dengan jumlah seperti ini saja. Karena itu yang 15, jangan sampai tanggung. Anda harus bisa menjadi benar-benar itu satu. Tadi saya katakan komunikasi itu dan mendengarkan beliau bicara, langsung saya berpikir kalau jago-jago kita tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa internasional, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau kita tidak bisa bermain tidak bisa komunikasi dengan bahasa internasional? Jago kandang, hadir conference bisa, tapi berbagi pikiran tidak bisa. Hanya bisanya nyerap aja, menyerap saja. Tapi untuk mengungkapkan, bayangkan Anda punya terobosan, Anda punya inovasi, Anda harus datang itu di gelanggang global, menunjukkan kami dari Indonesia dan kami melakukan A, B, C, D, E, F, G. Jadi saya ingin teman-teman titip harapan. Boleh ya, titip harapan buat teman-teman. Yang berikutnya teman-teman, selain fast learner, saya berharap sekali buat teman-teman membangun jaringan global yang kuat. Mumpung sudah sekarang ini berada dalam proses yang terseleksi, bangun jaringan global. Pada punya Facebook kan sih? Masa nggak punya Facebook? Pasti punya lah kita semuanya. Punya ya? Temannya siapa? Kalau Instagram temannya siapa? Tes, tes. Siapa? Saya perhatikan mayoritas dari kita menggunakan sosial media untuk merawat hubungan masa lalu, bukan membangun masa depan. Teman SD, SMP, SMA, okay. Follow-nya tetangga, follow-nya teman sekampus, so what gitu. Gak usah pakai itu semua. Sudah gak ada berteman dengan inventor-inventor terbaik dunia? Sudahkah Anda berinteraksi dengan misalnya penerima-penerima award di bidang Anda? Kelihatannya dunia. Jadi temenannya itu untuk masa depan. Saya khawatir alat modern ini dipakai untuk merawat hubungan tradisional masa lalu. Alat sama modern. Jadi saya berharap teman-teman tidak perlu pergi keluar untuk membangun jaringan. Tapi membangun jaringan bisa di dalam negeri lewat kalau saya berharap teman-teman ini punya kolega, punya partner, punya network yang global dan mendukung untuk masa depan. Kalau kita bisa lakukan itu, kita membuat teman-teman yang muda, nanti akan tersambungkan. Saya tidak menguasai bidang IT, pasti teman-teman di bidang IT punya langsung panen manfaatnya itu A, B, C, D, E. Lokasi kampus boleh jauh dari airport, gak apa-apa dari airport, tapi yang berada di kampus itu tersambungkan dengan pusat-pusat yang terbaik di dunia. Saya cerita sedikit, saya ketika dulu tugas di Kemdikbud, tugas di Kemdikbud itu saya melakukan kunjungan ke sebuah negara untuk melakukan perbandingan dengan kita. Waktu itu saya pilih negara yang mana yang dikunjungi oleh Kemdikbud pertama kali. Saya pilih datangnya ke India, bukan Finland yang katanya pendidikan hebat, bukan Singapura, bukan Denmark, bukan itu. Saya pilih India. Lalu saya datang ke sebuah kampus
namanya Indian Institute of Management di Hyderabad. Itu salah satu sekolah manajemen terbaik di dunia. Jadi saya datang ke sana. Ketika sampai di sana, ketemu dengan seorang profesor, kemudian kita berteman lain namanya Anil Gupta. Anil Gupta ini profesor di bidang manajemen. Lalu beliau kita diajak keliling ke kampus ini. Saya bilang saya mau lihat ruang kelasnya. Lalu datanglah saya masuk ruang kelas. Ini masuknya kira-kira seperti ini. Yang daftar 2000 yang diterima 15. Kira-kira begini. Masuknya masuk susah, keluarnya susah. Ada sekolah yang masuk susah, keluarnya gampang. Ini masuk susah, keluar susah. Dan belum ada orang Indonesia yang kuliah di situ. Apa yang terjadi? Masuk ke ruang, semua kursinya itu kursi-kursi tahun 60-70-an seperti itu. Kayu yang modelnya antara meja dengan kursi masih jadi satu. Ingat ya, kursi kita zaman dulu di sekolah-sekolah. Meja sama kursi jadi satu. Bangku udah lecek, bukan kursi, bukan kayu-kayu baru. Terus lihat slide proyektor. Slide proyektor ini tidak ada yang otomatis, semuanya ditarik tangan, Pak. Terus proyektornya sangat kuno proyektornya. Bukan model proyektor terbaru yang penuh dengan fasilitas yang ada wireless, kan enggak ada itu semua. Lalu lihat tempat buat nulis, papan warnanya hitam pakai kapur. Sederhana sekali, tapi yang mengajar di situ dan yang belajar di situ semuanya world class, masuk ke dalam perusahaan. Begitu masuk perusahaan, kita tidak bisa membedakan itu berada di India atau berada di yang dipersepsikan di luar Eropa Barat sebagai fasilitas dengan akses seluruh jurnal yang ada di seluruh dunia. Begitu masuk perusahaan, di situ kualitas investasi yang luar biasa. Tapi masuk luar kelas, biasa. Kita seringkali terbalik nanti. Tampilan dahsyat. Tampilan kosmetik tuh, tapi begitu bicara substansi kalah. Nah, saya berharap teman-teman kenapa waktu itu saya pilih India karena saya melihat itu dulu zaman saya kuliah teman-teman saya banyak dari India. Kita pernah melihat bahwa kesederhanaan dalam penampilan tapi kekuatan pada substansi. Nah, saya berharap teman-teman sekalian nanti perkuat dalam sisi substansi dan di dataran global. Yang dihormati itu bukan appearance, bukan appearance, tapi justru pada substance, core-nya yang dikuasai sebaik-baiknya. Mungkin itu teman-teman buat pengantar aja. Saya apa ngobrol aja teman-teman kalau ada komentar, pertanyaan, hal apa saja silakan saya jawab. Kalau urusan DKI ini kita atur waktu yang baik. Nanti ngobrolnya bukan Jakarta ini. Ini lagi ngomong soal ke depan seperti apa. Saya kebetulan baru beberapa hari lalu kembali dari Amerika. Saya kebetulan dengan anak-anak Indonesia di sana, di Washington. Saya sampaikan kepada mereka, buat anak-anak Indonesia yang sedang kuliah, saya sampaikan, begitu Anda selesai kuliah, jangan pulang ke Indonesia, koma cepat-cepat. Bekerja dulu, cari pengalaman dulu, bangun jaringan dulu, lalu pulang. Itu nanti membawa bukan hanya ijazah, tapi jaringan. Jaringan itu mahal sekali, mahal sekali. Lalu itu yang nanti akan membawa manfaat bagi kita. Jadi, dan saya pesankan pada semua teman-teman di sana, sama seperti Anda, jangan sampai sekolah itu jauh-jauh masih Facebooknya sama teman-teman di kampung. No way, you have to look at the future. If you can look at the future, you will imagine yourself in that position. Okay, silakan. Jadi, begitu pas saya jam antar, berarti biasa ini. Tapi begitu saya jam cek, antarnya, this is global. Itu terasa sekali. Dan saya pernah merasakan itu disitu. Kalau udah jadi bagian video itu kan menghindari eye contact kan. Kalau eye contact nanti ditunjuk gitu. Yuk, silahkan. Dari Universitas Ponorogo.
fasilitas di India begitu sederhana tetapi kualitasnya bagus. Di sini saya melihat bahwa di Indonesia itu tampaknya tidak cuma uang yang mengalami inflasi, tetapi IPK juga. IPK, indeks prestasi kumulatif. Jadi pada waktu saya itu mencari IPK 3,0 ke atas itu sangat sulit. Nah sekarang 3,5 itu mudah. Permasalahannya entah di mana, tetapi tampaknya juga kurang sulit ya, atau sulit untuk lari universitas Pak, terkait dengan walaupun misalkan PT itu meminta ya IPK tinggi, waktu studi yang cepat. Nah hal-hal yang seperti ini juga tampaknya pesan yang disampaikan oleh Menteri Stekdikti ataupun dulu Mendikbud ya, Mendiknas Dikti ya, Dikti itu tidak tertangkap intinya gitu Pak. Nah ini mohon komentar kira-kira ada perbaikan apa mungkin dari universitas atau dari sisi penyelenggara pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu yang sering kemudian menjadi problem IP minimal. Jadi sebaiknya IP minimal berapa ya? Enggak, ini saya tanya ada Pak dosen di sini. Sebaiknya IP minimal itu berapa ya? Kalau oh iya, enggak. Kalau misalnya Anda targetkan gitu. Teman-teman di sini kalau mentargetkan IP minimalnya berapa? 3,2. Tinggi. Anda targetnya berapa IP minimal? 3. Anda berapa? 3. Anda? 3. Kenapa 3 semua ya? Kok enggak 2,9 gitu? Saya pakai prinsipnya gini Pak. IP minimal itu adalah IP yang disyaratkan untuk beasiswa S2 itu aja. Supaya kalau daftar beasiswa S2 enggak tertolak. Tapi enggak usah pol. Kalau IP minimalnya 2,5 ya udah 2,51 ya enggak apa-apa. Tapi jangan dipotong oleh karena IP. Kalau yang ternyata syaratnya 3,3 ya 3. Tapi bayangan saya ini kira-kira. Saya ingin buat kita semua kalau menentukan angka itu tidak arbiter, tapi punya dasarnya. Jadi kalau ditanya kenapa jari itu 5, Anda bisa jawab gitu. Kalau saya tanya kenapa IP-nya 3? Enak aja, enggak minta. 3 itu harus ada dasarnya. Dasarnya karena melanjutkan S2 diharuskan nilainya ya, atau diharuskan beasiswa nilainya 3. Saya termasuk yang tidak terlalu fans Pak soal IP. Buat saya yang penting justru pada nilai pengalamannya. Dan saya rasa sekarang private sector juga sudah mulai melihat seperti itu. Kemarin lihat IP ini ya? Enggak ditanya itu ya? Enggak ditanya itu ya? Yang ditanya tentang what can you do kan? Yeah. Betul kan? Persis. Saya rasa ke depan akan seperti itu. Jadi kalau kampus-kampus mau serius menyiapkan masa depan, maka kampus-kampus sudah harus lebih serius menyiapkan substansinya. Jangan sampai persis Pak, angkanya tinggi, ketika diuji kompetensinya tak mencerminkan angkanya. Kalau tak mencerminkan terbalik nggak apa-apa, angkanya tinggi ternyata kompetensinya lebih tinggi lagi, nah itu bagus tuh. Tapi yang problem kan angkanya tinggi ternyata sebetulnya angka itu kan maksudnya signaling ya Pak, signaling supaya dalam waktu cepat bisa tahu. Nah sekarang muncul inflasi, tapi itu tidak hanya dialami di Indonesia, di seluruh dunia sedang mengalami inflasi nilai. Karena itu sekarang ada standardized score. Standardized score itu kan dimaksudkan untuk bisa ada standardized exam tuh, untuk bisa ngukur. Dulu pas saya mau kuliah itu seperti itu. Jadi kalau saya
ujian ngejar waktu itu pakainya jari. Jari itu ada analitik, ada kuantitatif, ada verbal. Verbal itu kemampuan bahasa. Analitik kuantitatif, udah saya genjotnya di analitik dan kuantitatif. Angkanya mendekati sempurna. Bahasa Inggrisnya kurang, namanya juga orang Indonesia kok. Tapi dua ini untuk menunjukkan bahwa analitik kuat, kuantitatif kuat. Verbal dikompensasi lewat apa? Verbal dikompensasi lewat TOEFL. TOEFL-nya yang tinggi, jadi mengimbangi. Tapi inilah strategi kita berhadapan dengan standardized score. Kalau buat teman-teman di sini, saya rasa Pak, lebih baik kampus menyiapkan substansinya. Jangan justru pada angkanya ditinggikan. Angkanya tinggi itu kasihan mahasiswanya juga. Saya menggunakan istilah, your high GPA will get you a job interview, but it's your leadership, your critical thinking, your communication skill that get you the future. It's not your GPA. Tapi kalau GPA-nya rendah, gak dapat panggilan interview. Jadi jangan kemudian diartikan, oh berarti gak usah tinggi ya gitu. Dan hari ini makin hari orang makin mengejar pada substance. Gitu ya. Oke. Silakan. Jadi pengalaman saya gitu Pak di jadi pengalaman saya itu kalau di kampus selain kita belajar jadi dosen, yang saya temui itu kita harus bisa engage ke community. Kalau khususnya teknologi ya, mungkin ke bidang apapun juga bisa masuk, harusnya seperti itu. Nah, permasalahannya jadi saya tuh lihat teman-teman yang magang di Jakarta itu tuh kayak pas balik tuh wah langsung beda gitu, auranya beda, terus skillnya juga langsung bertambah. Nah, bagaimanakah jadi yang saya tangkap itu lingkungan itu sangat mempengaruhi selain kampusnya. Jadi lingkungan kayak pengalaman kerjanya mungkin ataupun lingkungan komunitas teknologinya. Nah, bagaimanakah untuk kampus yang mungkin agak jauh dari Jakarta, karena emang kiblat teknologi itu di Jakarta gitu. Bahkan Bandung juga katanya ketinggalan. Nah, menurut Bapak bagaimana gitu? Apakah bisa nggak kayak pemerintah ada melakukan suatu program untuk mungkin untuk daerah-daerah yang bukan core-nya kayak Jakarta gitu, Pak, untuk insentif ke kampusnya. Gitu.